Ai. Jadi rasanya kayak kopi kulo. Ya, bolehlah Starbucks 70%. Halo, hari ini gue akan unboxing Dekker Coffee Maker Mini. Ini gue beli di Tokopedia dengan harga mungkin 115 kali ya, 115-120 ribu. Katanya sih ini bisa bikin kopi untuk satu cup mini. Ya kita lihatlah bentuknya seperti apa. Black Dekker Coffee Maker. Ini manual booknya. Bisa ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini dia. The Moment of Truth. Oke. Pasang. Ada cup kecilnya, tapi belum tahu sih ukurannya berapa. Paling sekitar 100 mili kali ya. Jadi malam ini gue coba baca manual booknya. Besok pagi kita akan coba bikin kopi dengan Black Dekker Coffee Maker ini. Mudah-mudahan sih lancar. Jadi sepertinya memang ada dua sistem. Yang ini buat taruh air. Nah ini ada, kok nggak kelihatan ya, ini ada batas maksimal. Jadi airnya boiled, mendidih, nanti akan turun ke sini. Nah di sini tempat kita naruh kopinya. Setelah mendidih, kopinya akan airnya akan turun ke saringan kopi ini, nanti akan ke sini nih. Harusnya sih secara fisika cara kerjanya gitu ya. Jadi yang pertama gue lakukan adalah gue akan isi cup ini dengan air dan akan gue tuang di sini. Setelah itu gue akan masukkan kopinya ke sini. Dari gue pakai Bangga Indonesia Milk Coffee Arabica Blend. Mari kita coba. Nah, sekarang bisa dilihat hasil kopinya.
Lalu gua akan coba langsung bikin cappuccino. Baik banget. Cappuccino versi gue memang masih pakai gula sih. Kalau cuma berbekal susu doang masih belum masuk di gue. Masih terlalu pahit. Jadi rasanya kayak kopi kulo, kopi tapi agak creamy sih, karena memang porsinya kopinya nggak terlalu banyak cuma segelas ini, terus susunya memang gue banyakin. Ya bolehlah, sama 70% kurang.